Halo guys, balik lagi bareng gue dan Dermolana di Gurame Asik. Pada episode ke-46 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Rian Nugroho. Dalam username in-game-nya Tiela sama dan level akun 120. Untuk pesan yang ingin disampaikan, jangan lupa mampir ke channel gua ya. Nama YouTube-nya itu Rian Sensei. Nanti gua tunjukin ini channel beliau nanti ya di videonya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke akun beliau tanpa basa-basi. Kita mulai. Waduh, dari awal udah kedengaran nih suaranya apa nih. Kita sudah sampai di sini. Di sini terlihat 200.000 orundum. 23. Iya, 200.000 orundum. Di sini 42, 50.000 ini. Kita lihat akunnya. Oke, akun dibuat tahun 2020 bulan 1 tanggal 21. Ya, telat 5 hari. Paha nomor 1. Oke, siap. Tiela sama 4758. All complete. Oke, okay, outfit yang telah dipunyai, skinnya itu berjumlah 184, bin operator yang telah dipunyai 306, dengan persenannya 94,5%, hampir lengkap guys ya. Kita lihat ini, archive-nya, Pet Glory, untuk medal-medal, lengkap cuy, oh ini kosong nih, apa nih, SRA ya, RA kosong. Oh ini kosong nih IS nya. Enggak main IS ya sepertinya abang ini. Review akun sistemnya gimana bang? Nanti gue review dari, nanti gue bisa jelasin. Misalkan mau ikut nanti linknya ada di deskripsi bang ya. Oke, untuk CC nya kosong. Bolong, kagak main CC sepertinya abang ini. Ini CC ya, nggak main CC beliau ya. CC-nya bolong dari CC Blood. Oke, untuk medal, total medal 681, bintang 3 ada 49, bintang 2 ada 272, dan bintang 1 ada 360 dengan persenannya 71%. Setelah itu kita lihat skin yang telah dipunyai tadi, 100 berapa tadi, 50-an terbit. Jarang main CC. Oh, jarang main CC. Ini gua scroll lagi guys ya. Dia beli Qbuy. Oh, dia beli skin collab nih. Oh, skin Lin dibeli tuh. Apakah beliau beli ini nih nanti? Skin siapa? Chen biru, Chen Racing. Ayo beli deh sih. Ya udah pasti. Dari BGM-nya itu udah beli orang ini, donatur. Oke, beli nih skin jujuran. Beli skin ini. Oke, mereka bertiga dibeli. Skin Lee juga dibeli. Konesan gue tuh. Nah, ini juga dibeli ya. Skin Exu. Oh iya, KFC tadi itu dibeli gak tuh? Scroll lagi di atas. Beli itu. Oke, collab ini. Beli. Oh iya, bagian itu beli gak tuh? Si, siapa namanya? Ah, lupa namanya. Oh ini nih, ah beli deh, dapat maksudnya. Oh ini dibeli semua. Ini bagian awal tadi apa nih? Collab KFC, oh enggak, cuma gratisan. Karena ini support Zionis. Oke, ini udah squad. Oke, untuk ini main limit alter. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 limited. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sui, udah dapat semua cuy. BTW welcome yang baru datang, selamat datang juga dari Doni Gunawan. Doni masih nonton ya? Jangan-jangan ditinggalin ya. Oke, di sini trading posnya ada 2, factory ada 1, 2, 3, 4, power plant-nya 3 seperti biasa ya. Level sudah 5, dormitory. Oh ya, ini bocoran buat IN nanti.
buat CN nanti. Di CN nanti ini ada penambahan nih. Di pojok kanan nanti itu ada penambahan ruang baru ya. Ruangan baru, terus di sini nanti ini kalian bisa bisa auto-auto gitu ya. Lebih cepat lah gitu ya. Enggak perlu satu-satu lagi kayak gini gitu, enggak perlu. Dia langsung ini fast hand gitu. Bagi yang mau tahu ya. Oke, langsung saja kita base assistant. Sedang buwil si siapa nama Iana, terus ada Doc, ada Su juga, Ella juga. Oke, pendapatannya 21.057.241. Oke, satu kali login sekali, sisanya login dua kali. Beberapa hari login sekali doang. Untuk ininya normal sih sepertinya. Nah ya, tidak ada custom ya. Biasa doang sih. Ya, biasa. Gak ada yang menarik dari furnitur dormitorinya. Untuk depotnya sendiri ini 42, random 203, LMD 52.000, serti kuning 100, emasnya 400 doang. Dikit banget tuh. Ini 140. Wuih, ada 2 biji cuy. Masih nyimpan satu doang nih bang ya. Voucher skin nih. Ini CC berapa nih? CC 11. 11, 12. Ya, untuk resource-nya kagak banyak ya. Standar lah ya. Gak banyak, gak juga sedikit. Oke, kita lihat store-nya bang ya. Izinkan saya lihat store-nya bang. Ini udah pasti ya. Udah bukan perawan lagi guys. Udah jebol ini cuy. Udah jebol. Jebol berapa kali bang? Oke, ini udah operator. Yo, welcome siapa tuh? Welcome Bang Nino. Nino ya, Nino main. Welcome ya Bang Nino ya. Bintang 6 yang telah dipunyai 16 32. Maksimal 32. Siapa lagi itu? 3248 48 64. Banyak juga. 64 80 81 ya, total bintang 6 ya. Yang max poten 1 silent, 2 lesing, 3 vigil, 4 nya kurang ya, enggak M3. Tiganya Phantom. 5 Gladia ya. Ini 6 nya Lumen. 7 nya Penan. Anjir, Penan max poten. Nah, 7 doang ya, max poten ya. Untuk limitednya, 1, Mjolsi, 2, Chongyue, 3, Gavial, 4, 4-nya siapa? 4, NTR, 5, Nian, 6, Su, 7-nya Chen, 8, Rosmontis, 9, W, 10 das, 11-nya Eja, 12-nya Link, 13 Skadi, 14 Virtuosa, 15 Ella, 16 Yato, 17 Spectre, 18 Texas. Lengkap kah itu? 18 Texas. Total ada enggak yang minus guys? 18 ya? Lengkap lah. Lengkap kah ini? Oke, operator yang pertama kali didapat. Siapa nih? Operator pertama. Signing.
operator pertamanya signing, guys. Ya, signing. Terakhir kali didapat Ella. Oh, beliau tidak ini ya, tidak gacha event saat ini ya. Sebelum-sebelumnya Ascalon itu kagak gacha ya. Dia cuman gacha Ella doang. Siu dapat. Nah, ini langsung red on, coy. Udara ini apa nih? Gacha kah udara? Keren. Terus yang trust. Gua itu yang tidak max trustnya. 16. 32. 48. 64. 64. 80. Masih newbie dari mana? Berapa tadi? 80 ya? Ini 96. Masih aman kan? Gua pikir ini di HP gua muter-muter. Aman ya? 16. 96. Ini 112. 100. 96, 97, 98, 99. 100, 101, 102, 103, 104, 104 ya, yang tidak max trustnya. Sisanya dikurangin sedikit lah. Ya, sekitaran 200-an ya, yang trustnya. Oke, kita hitung yang level, yang elite 2. Waduh, elite 2 nya banyak nih. 16. 32. 48. 64. 80. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ya, yang elite 2. Oke, kita hitung satu-satu. Saatnya mulut berbusa. Kan kalau 10 CC 7 udah gua bisa libas. Oh gitu ya. Kagak ketekan. Oke. Okay. Ini M3. Entah, lu kenapa ini nge-lag nih? Nah udah. Oke, okay, ini M6. Ini M3. Ini 3. Normal ya sejauh ini. Kirain bakal brutal gitu. Ini M9 atau apa gitu kan. Ini normal ya. Ini 3. Gak ada yang anomali. Oke, ini masih belum. Ada lumayan bagus skill ketiga. Ini masih oke, normal ya seluruhnya. Oke. Ini gak di build nih bang. Ini M3. Ini 3. Ini surti 3 juga. Ini 3 normal sebenarnya. Ini 3 juga. Oke, ini normal ya. Biasanya tuh ada orang tuh yang skill keduanya doang nih. Ini beberapa apa review akun sebelumnya itu skill keduanya doang. Skill ini dengan skill ini kagak ada anomali memang. Ini normal. Ini normal. Ini normal. Normal semua ya. M3 semua. Nah ini nih agak kurang nih bang. Meskipun CC sudah berlalu tapi lumayan bang. Minimal anu bang. Minimal ini M9 bang. Ini M3. Ini M3. Masih di build nih ya. Ini M3. Oke, dia beli skill ketiga doang. Oke, ini skill ketiga doang. Ini M3. 3. Ini 3 doang. Ini 3 doang. Ini BGM Airsick rame betul. Ini 3. Ini 6. Oke, 6. Normal ya. Ini main AFK gaming kah? Kirain bakal skill ketiga. Oke, ini skill kedua. Ini... Oh. Normal. Suka-suka saya. Malam, bang. S3 sulit. Aku nggak bisa makan. Sulit kayak mana? Tinggal skill kan nge-slow gitu bang. Ini 6, normal ya. Ini normal juga. Oke. Okay. Ini, oh gak di build ya. Gak di M Max 3. Oh normal ya. Ini 3 juga. Oke. Okay. M6. 6 juga. Nah ini nih, kenapa gak di build. Ini 3. Ini 3.
Ini antara nggak tahu cara make ya sepertinya. Makanya nggak dibuild lah. Mastering. Nyam 3. Nyam 6. Nyam 3. Nyam 3. Nyam 3. Nyam 3. 3. 6. 3. 3. 3. 3. Nah ini. Ini. Kalau Anda mastery entah itu Master M9. Ini nilai Anda 85 ke atas kemungkinan ya. 8,7 mungkin ya. Hampir mencapai nilai tertinggi 9 gitu. Ini sayangnya tidak M3 dan poten pun kurang juga. Ya paling mentok nih 8,2 lah ya. 8,2 atau 8,3. Ini 6. Ini 3. Ini 3. 3. 3. 3. 3. Enggak. 3. 3. Enggak. Nah bang, waifu Anda saya jarang pakai. Enggak apa-apa, ganti aja. Padahal bagus loh. Waipu gua nih. Oda. Stack berapa bang? Impokan stack nanti nih. Ini udah. Oke, ini udah semua kan. Kita lihat ini. Ini dulu. Kagak dimainin. Enggak dimainin sih. RA tadi enggak dimainin nih. Seinget gua. Satu hari doang. Nyobain nih. Satu hari doang. IS nih. Main IS gak? Harusnya main IS sih ya. Soalnya ada ini tadi. 155, 170, 155. Oke, CC. Kita lihat CC beliau ya. CC yang pertama, CC part kedua nih. Level 620 dengan persenannya. Bentar. Ini masih ada. Ah. 620. Operator yang digunakan. Oh, ada chain. Chain biasa kan? Terus CC kedua 690 ada peningkatan ya walaupun 50 doang peningkatannya. Kita lihat anu. Wow. Full operator juga ya. Ini kagak M3. Operator rata kanan tuh. Telah dikelarin bulan 10 tanggal 7. Oh, bukan di hari pertama. Oke, udah. Lagi yang belum. Udah. Oke, saatnya story ya. Stack berapa ya, bang? Bawa sekampung. Bawa sekampung. 10-an sanity. Kasih lah gua sanity bang. Oke. Kita coba lihat ya. Berhasil guys. Soalnya sanity 10 guys. Oke lah, kita coba pakai yang 10-12. Oke, operator bawa sekampung seperti biasa.
skin Amiya juga, terus base juga. Nanti itu base tuh ada peningkatan, walaupun masih beta ya. Walaupun masih beta tapi udah ada peningkatan nanti. Nanti di mana ininya juga apa nama? Pokoknya pergantian tuh bisa dipercepat lah, enggak satu-satu per satu. Dan ada ruangan baru juga nanti tuh, ruangan baru. Nanti total sanity 100, 160. Walaupun orondom tetap sama ya, 135 ya, nambah ya. Misalkan PO ya. Oh 180 ya. Semua skill, oh iya kah? Gua enggak pake eksekutor. Enggak naik. Tetap 120. Menurutmu operator baru ini meta enggak? Kemungkinan meta sih, kemungkinan. Tapi gua enggak tahu juga sih meta. Mungkinan Lapland bisa meta karena Lapland nanti bisa apa? Skill ketiganya tuh ini, satu map. Dan itu anunya ngikut. Ini rame betul lah skin air skin. Gua kecilin dikit lah. Oke, jadi penilaian gua dari secara keseluruhan, baik itu dari operator, jumlah operator, sama yang elite 2 mastery juga normal ya. Enggak ada yang anomali gitu. Gua kasih nilainya 83 lah ya. Swire-nya di build walaupun masih belum mastery. Kalau udah mastery kemungkinan bisa 8,7 seperti orang-orang sebelumnya ya. Ya mungkin hanya itu saja. Kita lanjut ke akun berikutnya ya. Ini kan sepuh, enggak perlulah gua kasih saran-saran.